Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Oktavia, mahasiswa Universitas Terbuka, akan menunjukkan sebuah praktikum IPA yang akan membuktikan sebuah gerak tropisme, yakni gerak geotropisme negatif dan gerak geotropisme positif. Untuk langkah percobaannya atau langkah praktikumnya, yang pertama, saya menyiapkan biji kacang merah terlebih dahulu. Biji kacang merah ini saya rendam untuk beberapa jam agar nanti perkecambahannya lebih mudah. Kemudian saya menyiapkan 2 buah gelas transparan agar nanti bisa terlihat proses pertumbuhannya, dan juga kapas. Nah, langkah pertama, nanti saya menyiapkan 2 buah pot tanaman kacang merah. Kemudian saya akan mengambil beberapa kapas, dan kapas ini dibasahi kemudian dimasukkan ke dalam pot atau gelas yang sudah saya sediakan. Nah, untuk pot yang pertama, saya akan meletakkan kapas seperti ini dengan posisi vertikal atau berdiri, dan saya masukkan 3 biji kacang merah yang tadi sudah direndam. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya tutup kembali. Nah, seperti ini ya posisinya, secara vertikal atau berdiri. Kemudian yang kedua, akan saya letakkan atau saya tanam biji kacang merah dengan posisi horizontal atau mendatar. Saya basahi dulu kapasnya. Saya letakkan di pot yang kedua. Kemudian saya masukkan 3 biji kacang merah yang sudah direndam. Saya letakkan di pot yang kedua seperti ini. Kemudian saya tutup dengan kapas yang sudah saya basahi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses pertumbuhan dari kedua pot yang sudah berisi kacang merah. Yang satunya diperlakukan secara vertikal dan yang satunya diperlakukan secara horizontal. Nah, ini dia hasil percobaanku setelah menanam selama 4 hari, mulai dari hari Selasa. Nah, untuk membuktikan gerak geotropisme, percobaan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, tanaman ditanam secara vertikal. Yang kedua, tanaman ditanam secara horizontal. Kita buka tanaman yang ditanam secara vertikal ya. Coba dilihat. Nah, dari sini sudah terlihat ya tanamannya mulai tumbuh ke atas untuk batangnya, dan akarnya tumbuh ke bawah seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman mengalami gerak geotropisme. Gerak geotropisme negatif, putih arah datangnya sinar atau cahaya matahari, sehingga dia tumbuh ke atas untuk batangnya. Gerak geotropisme positif menunjukkan berlawanan arah dengan gerak geotropisme negatif yang tumbuh ke arah bawah atau ke arah gravitasi. Terus kemudian ini tanaman kacang merah yang kita tanam secara vertikal. Coba kita buka ya. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya di sini sebentar. Nah, ini yang ditanam secara vertikal. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya di sini, dia tumbuhnya ke atas, sedangkan yang ditanam secara vertikal, dia tumbuhnya akan cenderung mencari cahaya, ya, cenderung keluar mencari cahaya seperti ini. Dan akarnya juga cenderung ke arah bawah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanaman mengalami pertumbuhan baik secara geotropisme positif dan geotropisme negatif.